Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Mita. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ilham Zulfahmi, MSI, tentang arus laut. Soal yang pertama, adakah hubungan antara suhu dan proses terjadinya upwelling? Proses upwelling terjadi karena adanya pengaruh angin dan proses divergensi Ekman. Angin yang bergerak atau berhembus secara terus-menerus dengan cepat sejajar dengan garis pantai akan mendorong massa air sebagai pengaruh dari rotasi bumi. Soal yang kedua, adakah keuntungan dari adanya El Niño? Arus lintas Indonesia merupakan arus samudra yang penting bagi iklim global, di mana Indo ini diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Akibatnya, banyak jenis karang yang menjadi ciri khas dua samudra ini yang ditemukan di perairan kita. Indo juga menjadi salah satu jalur migrasi ikan pelagis yang besar bernilai ekonomis penting bagi nelayan. Soal yang ketiga, adakah dampak negatif dan positif fenomena upwelling? Dampak positif dapat membawa air yang banyak mengandung nutrisi dari lapisan dalam, yang baik untuk pertumbuhan alga dan fitoplankton. Kemudian, lokasi upwelling menjadi daerah yang ideal bagi ikan untuk mencari makan serta melakukan pemijahan. Dan dampak negatif dari fenomena upwelling ini membawa larva hewan jauh dari habitat aslinya, hingga harapan untuk hidup berkurang dan dapat mematikan ikan yang ada di dalam perairan tersebut karena minimnya oksigen. Kemudian yang keempat, kesimpulan apa yang Anda peroleh dari webinar tersebut? Upwelling merupakan fenomena alam yang di mana air laut memiliki suhu yang lebih dingin serta massa jenis yang lebih besar dari dasar laut yang bergerak menuju permukaan yang disebabkan karena hembusan angin yang bergerak di atasnya. Upwelling ini menyebabkan nutrisi yang berada di dasar laut naik ke permukaan sehingga dapat membantu pertumbuhan fitoplankton. Soal yang kelima, adakah hubungan kelimpahan ikan dengan pergerakan arus laut? Jawabannya ada. Arus laut yang bergerak akan membawa nutrisi dari perairan ke dalam permukaan. Di tempat itulah akan berkumpul fitoplankton yang selanjutnya mengundang kehadiran ikan. Sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.